Oke, okay, bro. Wih, lurus sekali ya. Pasti loh, bro. Kalian lihat itu, oke. Okay. Yo. Mantap, bro. Yo, eh. Ratain aja, cuy. Semuanya. Siapa kasih paham ya? Oh, pelurunya sampai habis, bro ya. Oke. Okay. Oi, kasih paham aja, cuy. You got a friend in me. You got a friend in me. Hey, what's up, bro? Apa kabar semuanya? Jadi kalian mah bro bakal mau review Fennec Dead Engine mah bro ya. Skin epic Fennec mah bro ya. Yang katanya ini ada beberapa orang yang bilang ini lebih enak daripada skin Fennec Mythic mah bro ya, yang ini. Oke. Okay? Yuk, mah bro kita bandingkan saja ya mah bro ya. Ini sih sebenarnya bentukannya aja ya mah bro ya, yang membedakan Fennec-Fennec kedua ini mah bro ya. Enggak ada kayak akurasi digede-gedein, recoil-nya dikecil-kecilin atau gimana mah bro ya. Oke, okay, cuma bentukan skinnya aja mah bro. Kalau dilihat-lihat sih mah bro ya, Fennec Dead Engine ini mah bro ya, ini kan punya iron sight yang ada scope-nya juga mah bro ya, mirip sama Mythic, cuma bedanya ya ini dia ada kekeran kayak red dot gitu mah bro ya. Tuh, kalian bisa lihat sendiri mah bro ya. Nah, ini tuh bawaan dari Fennec Dead Engine mah bro ya. Padahal dia juga skin epic ya. Biasanya kan iron sight-nya enggak ada ya, enggak ada tambahan kayak scope di atasnya nih mah bro. Ini ada ya, ada sight-nya mah bro ya. Mirip sama Mythic ya bro, cuman ya ini tergantung kalian aja bro, enaknya tuh gimana ya. Soalnya ada pendapat yang bilang Mythic lebih enak, Dead Engine lebih enak bro, tapi kocel lebih milih Mythic karena udah kebiasa di Mythic bro ya. Ini aja juga mau review Dead Engine ini pertama kali bro ya. Oke, oh kita coba bro ya. Oke, menurut Oce sih bro ya, dari crosshairnya tuh bro, kalian lihat ya, ini bagus bro ya. Terus ada side-side-nya juga kayak red dot semacam itu mah bro. Tapi warnanya ini Ocha tidak suka ya, warna hijau. Jadi kalau misalnya nembak ke musuh itu, wah agak bingung sih ya buat nempatin ke badan musuhnya mah bro. Soalnya ini tuh, tuh lihat tuh ya. Tuh, titiknya tuh warna hijau. Coba titik warna merah atau warna putih seperti Fennec Mythic, ini bisa OP banget sih mah bro ya. Oke. Mantap sih pokoknya ya. Dan ya kalau buat performa sih menurut aja sama aja mah bro ya, tergantung kaliannya aja. Oke, yuk langsung aja coba aja di ranked ya. Let's go. Yo, oke mah bro ya, let's go. Kita langsung coba aja ini Fennec Dead Engine ya mah bro ya. Ini bener-bener first review di channel Ocha sih mah bro. Padahal ini udah rilis lama banget skinnya ya. Oke, let's go. Kita langsung gas aja mah bro ya. Kita lihat apakah enakan Mythic atau enakan Dead Engine. Oke, bro. Oke, bro. Wih, lurus sekali ya. Pasti loh, bro. Kalian lihat itu, oke. Okay. Cuman ya, scope-nya ada gelap gitu ya. Kotor, Ocha ngeliatnya ya. Mati lagi dia. Iya. Oke, bro. Gas lagi. Oh, nice, bro ya. Kita ajar aja, bro. Masih paham ya. Yo. Mantap, bro. Yo, eh, ratain aja, cuy. Semuanya. Siapa kasih paham ya? Oh, pelurunya sampai habis mah, bro ya. Gokil sekali ini Fennec-nya. Asli loh. Oh, lurus banget asli. Ya, ini pakai attachment Ocha yang di Fennec Mythic kayak lebih wow aja gitu loh, bro ya. Oke. Okay. Wih, asli mau mati aku, nak. Oke. Okay. Ya, seperti Ocha bilang, susah ngarahin tembakannya aja nih. Asli Ocha belum terbiasa mah bro ya. Tapi ya bisa harusnya. Oke, okay, let's go. Ocha udah kill berapa nih mah bro ya? Oke, okay, udah kill. Wih, 17 men. Ya, gokil sekali. Baru mulai padahal ini. Oke. Okay. Nah, kita bisa berlindung di sini mah bro kalau di summit karena susah ditembak. Oke. Okay. Wow, ulti. Tidak. Coba kagak gas ke sini. Oke, mati saja dia mah, bro. Oke mah, bro. Sini ada orang. Di sini ada orang. Enggak baca. Jadi mati. Oke mah, bro. Oh, mantap sih. Mana, Pak? Keluarkan kalian. Oke. Oh, nice mah, bro. Wih, kena kali loh. Nih, Dead Engine-nya. Lurus mah, bro. Asli.
Jangan mati dia ya. Cuma kesini mah bro. Oke. Hey, mana musuhnya ya? Oke, mantap. Yo, eh. Buat nanan sini enak mah bro. Yuk, mabar mana musuhnya. Oke. Yo, ih. Kasih paham aja, cuy. Ini nih, spot enak kalau di summit mah bro ya. Main di summit enak di sini. Yo, mah bro, coba kan naik ke sini. Yo, ih. Mantap mah bro. Iya, mati mah bro. Yo, eh. Ih, siap boy, mati. Hampir aja mah bro ya. Sini ada orang nih. Useh. Wah, jadi bacok mah bro. Oke, mantap lah. Lumayan ya mah bro ya. Hoci kill 37 mainnya. Di match pertama nyobain Fennec Dead Engine ini, seriusan ya. Wah, gokil sekali mah bro. Coba kalau mau main sekali lagi yuk, let's go. Oke mah bro yuk, let's go. Kita langsung coba aja mah bro ya. Wadadidaw, musuhnya jago kali cuy. Waduh, timnya juga. Kaizen men, anjay. Jago cuy, asli. Tetap santuy lah pokoknya. Wes, enak ya ini. Oh, nice banget lo mah bro ya. Gokil lo. Apa ini, woi? Curang kali. Nice mah bro, kasih paham. Weh. Weh, mantap mah bro. Oke, mantap mah bro ya. Oke. Okay. Oi, kasih paham aja, cuy. Nice, mah bro ya. Mati. Bocak. Oke, okay, nice. Enak mah bro koy Dead Engine ini sih. Yo, eh. Nice. Peluru aja mau habis. Oke, mah bro. Mana musuhnya nih? Oke. Kasih paham. Yo, ih. Wih, menggendong anak Kaizen mah bro. Ya, oke sekali sepertinya. Oke, mantap. Oke, mah bro ya. Nice sekali. Menggendong anak Kaizen match keduanya. Ini beneran Oce baru banget pakai Fennec Dead Engine ya mah bro ya. Oke doang sih kayaknya ya. Oke. Ya udah mah bro ya, makasih ya sudah menonton. Belum dikasih attachment ya mah bro, gunsmith ya. Oke, tunggu dulu nih ya. Oce kasih tahu attachment atau gunsmith dulu. Oke, biar kalian makin mantap mainnya. Oke, ini match-nya cepat banget BTW ya. Ya malu ya, setim sama pro player. Oke, okay? Yo, let's go. Ya pokoknya ini mah bro ya, sama persis seperti Fennec Mythic yang Oce pake ya mah bro ya. Yang ini nih sih di search and destroy ya. Oke, okay? Karena Oce pake steady stock ya. Pokoknya perbedaannya kalau nggak steady stock, light stock ya. Light stock biasanya domination sama hard point ya mah bro ya. Tapi Oce sekarang hard point sama domination pindah ke steady stock. Karena nggak tahu di nerf apa gimana mah bro ya. Sekarang cocoknya itu steady stock aja deh ya. Karena flinch-nya kurang dan recoil lebih mantap mah bro, lebih rapi. Oke, okay? Yaudah mah bro ya, kayak gini aja ya attachmentnya. Oce nggak ada yang mau coba-ubah lagi sih mah bro ya. Optiknya juga ya nggak perlu dipasang optik, udah ada optiknya mah bro ya. Yaudah ya, kayaknya gitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe juga ke mah bro. Yap, see you mah bro. Serap. Yaudah, dadah semuanya. See you next.